Hai guys, kalian pagi ini ngapain? Nontonin orang suruh PTS. Semangat semua kegiatan hari ini, guys. Nanti aku mandinya habis showroom. Terus kalian langsung kegiatan. Tuh udah cuci muka dari tadi, kayak udah bangun dari tadi, cuma kayak lagi bengong-bengong dulu. Aku udah sarapan juga, bukan udah sarapan sih, tadi lagi sarapan, cuma belum habis gitu. Nanti dilanjutin. Nih, aku tadi sarapan pakai nih ayam fillet sama roti gitu. Belum habis, guys. Nanti aku lanjutin. Arigato untuk dia apa namanya, untuk diskonnya. Thank you kak. Gila, mukanya masih muka tidur banget ya, padahal udah bangun dari tadi. Aku nggak dari tadi ini sih, maksudnya kayak ya udah agak lama aja gitu bangunnya. Ya apa itu yang putih-putih, yang biru-biru, pink-pink, apaan sih itu, guys? Makasih kak, gemes banget. Makasih lagi diskonnya kak, lampu diskon. Thank you kak Mayong. Makasih kak untuk diskonnya lagi dari kak Ari SP. Hihi. Pagi gue udah disuruh disco gitu ya, bener-bener. Akhirnya nggak ketinggalan lagi, keren, bagus-bagus. Bikin alarm guys, asik. Mendung kagak di sono. Hujan we, udah hujan di sini. Kedengeran kagak suaranya? Kalau aku sih kedengeran. Oh iya, aku tuh ngeliat di Twitter terus banyak yang DM. Kalian lagi bikin project apa sih guys? Setahu aku sih bikin apa, apa tuh Ava Showroom, itu maksudnya apa sih? Tolong dong dijelasin. Bikin project gitu, seru banget dah. Keliat di akun Twitter fanbase aku kan, terus ada akun yang satunya lagi. Doain cepat arsip ya targetnya. Amin. Bini siapa itu? Oh, bikin apa kali? Nih typo nih. Ini kayak apa nih? Nih ini apa Shani atau siapa lah? Hmm.
Yogurt aku habis, eh bukan habis sih, kemarin beberapa, udah lama sih tumpah guys. Jadi pas aku keluarin dari kulkas, entah bagaimana aku megangnya ya tumpah deh semuanya. Ya udahlah, nanti beli lagi. Sebelum Avanya approve harus ada project dulu gitu. Project ngapain tuh kak projectnya? Terus kayak yang di Twitter kayak ada yang bikin apa tuh, bikin karena kemarin aku ponytail, jadi ada yang itu apa sih nah, giveaway kocak banget dah. Terus kayak pada bil pada kayak semangat-semangatin gitu, gemes banget. Ih, arigato. Kalian semangatin aku senyum malu-malu. Aku baca, aku kalau baca mention, baca apa namanya, komen-komen sambil kayak senyum-senyum gitu. Arigato. Day jemuran diangkat. Day, oh iya aku pengen review ini ah, apa namanya, ponytail kemarin kan. Ponytail aku tuh, kalian asal kalian tahu ya, aku tuh di backstage. Pak, jadi sebelumnya itu aku tuh kayak apa ya, ingin berniat ponytail juga. Dari akunya kayak udah pengen niat coba ponytail karena flight team T kayak sisa dua kali lagi gitu. Terus aku kayak belum pernah coba ponytail kan, terus aku juga kayak udah mikirin yang kayak petisi-petisi yang kalian buat itu loh. Kayak gila, ini orang-orang pada gini, nanti gue kena demo lagi kan apa gimana gitu di Twitter ya kan. Jadi deh gue ponytail deh, aku coba aja. Aku tuh alasannya kenapa yang gak mau ponytail karena pipi aku kan cabi banget ya guys, maksudnya kayak gembul banget gitu pipinya. Jadi kalau misalkan aku pakai ponytail, aku cuma punya rambut aku diangkat semua dong, kayak diangkat semua, kagak bisa nutupin pipi gitu kan. Terus yang cuma bisa nutupin pipi cuma kayak poni kecil, poni dikit kayak gitu. Terus kalau misalkan kan aku orangnya keringetan banget ya, banjir banget gitu, kayak mandi kalau misalkan perform kan. Terus setiap kali tuh poni aku tuh pasti rambut aku tuh lepek banget deh, kayak mandi gue kan. Jadi pasti kalau di poni tuh lebih kelihatan gembul banget, apalagi kalau misalkan senyum kan. Kalau misalkan apalagi kita kan lagu-lagunya senyum mulu ya kebanyakan ya Timti ya. Jadi kalau misalkan aku senyum mulu, pipi aku makin gembul lagi guys. Jadi aku tuh kayak apa ya, deg-degan konsen, eh bukan deg-degan sih, nggak mau ponytail karena pipinya terlihat lebih menggembul. Hihi. Makasih kak Petir untuk diskonnya. Arigato. Gitu alasannya. Terus aku mencoba untuk ponytail. Seperti yang kalian tahu aja kan, aku tuh rambutnya tuh begitu-begitu mulu gitu. Maksudnya model rambutnya tuh ya udah, kalau misalkan udah cocok yang ini, ya udah begini terus aja, model lo udah nyaman gitu. Azik bahasanya. Iya gitu. Aku tuh orangnya setia, guys. Aku tuh ya gitu, udah nyaman gitu. Terus jadi akhirnya aku tuh ya udah akhirnya coba deh tuh ponytail. Terus aku deg-degan pas lagi di hairduin sama kakaknya, aku kayak oke, aku kayak kak, aku deg-degan terus dia kayak aku lihat sekitar kan. Terus kayak Ciselin juga kayak semuanya kayak pada bilang ayo deh ponytail ponytail gitu-gitu kan. Terus aku yang kayak baiklah. Terus Kanwin juga ayo deh ponytail, terus tiba-tiba kayak pada bilang kakak nanti deh hairduinnya ponytail ya, kalau misalkan deh nggak ponytail deh nggak usah hairdo, dibilang kayak itu kan. Terus aku kayak guys
kenapa? Nah, akhirnya aku yang kayak, baiklah, aku akan mencobanya pada hari ini gitu. Akhirnya ya udah deh, kayak selama dirambutin aku yang kayak gitu-gitu loh, maksudnya kayak kaget, maksudnya kayak kaget gitu karena di ponytail itu rambutnya kan diangkat semua. Terus ternyata aku tuh gak demen banget kayak di hairspray rambutnya. Aku kayak gak demen banget rambutnya tuh di hairspray. Gak demen banget gitu loh kayak poninya. Bukan yang gak demen banget sih, maksudnya ya udah gak apa-apa di hairspray, tapi kayak dikit aja gitu. Makanya kenapa aku tuh kalau show rambutnya tuh suka lebih berantakan atau gimana, udah gerakannya aku kayak power banget gitu kan. Terus rambut gak mau di hairspray, mau jadi apa gitu kan. Di hairspray sih dikit sama kakaknya, biasa poninya kan. Nah terus ternyata pas di ponytail itu rambutnya di hairspray semua guys. Terus aku yang kayak kaget gitu kan, kayak kok. Terus kakak-kakaknya pas lagi nge-hairspray kan, terus aku gini kan, oh gitu kan. Terus kakak-kakaknya langsung kayak kaget, Di, lo bikin gua kaget aja lo ya, gini 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 gini. Terus aku nih kaget, kakak-kakaknya juga kaget gitu deh, kocak deh pokoknya. Terus kayak semua orang juga kayak pada kaget gitu kan, kayak kakak-kakak staffnya juga, akhirnya deh ponytail, dibilang-bilang kayak gitu. Terus cakep kok deh, gini gini gini. Terus kalau tuh kok gini gini, aku bilang kan, deg-degan kak aku jadi gini. Enggak kok, kenapa sih alasannya, kata kakak-kakak, kenapa sih alasannya gini gini. Terus aku jelasin lagi alasannya seperti yang tadi. Enggak tahu, kata dia, kata kakak-kakaknya gitu. Terus aku yang, terus pas pengen masuk, aku kayak panik terus, aku bener-bener panik terus guys di backstage. Pusing gak sih di ponytail? Pertama kali nyobain sih, mungkin aku udah bilang kakaknya kayak jangan terlalu kenceng-kenceng banget gitu nih. Kakaknya juga udah tahu kan aku tipe yang kayak gimana rambutnya, jadi nggak dibuat terlalu kenceng gitu. Terus di hairspraynya itu banyak banget, sampai jadi kayak nguncirnya tuh nggak harus sebegitu kencengnya gitu. Jadi nggak terlalu pusing sih kalau menurut aku, aman-aman, nggak terlalu pusing. Cuma memang kayak agak sakit dan ketarik aja gitu loh, soalnya kan dipakai joget gitu, kecuali kayak ponytail cuma biasa aja gitu. Terus pakai hairspray, hairspray. Aduh, gue tuh mandinya tuh, mau tau gak aku mandi? Aku kan pakai samponya itu kan yang kayak sasetan gitu kan, jadi kayak langsung beli serenceng gitu supaya makanya tuh gampang gitu, nggak tumpah atau, soalnya kan aku teledor ya orang guys, jadi kayak kita harus meminimkan segala kegiatan atau benda-benda yang membuat kita tuh atau yang memancing kita menjadi teledor gitu loh. Jadi aku tuh pakai 4 saset sampo guys, pertama 2, terus yang terus jebar-jebur lagi kan, mandi pakai lagi samponya, terus mandi lagi, mandi pakai lagi sampo gitu. Gila yang kayak gila deh, banyak banget 4 sampo. Kenapa deh? Makasih banyak. Untuk diskonnya dan yang terbang-terbang ini kasih ke Aries P dan ke Camomel. Jadi samponya, aku itu samponya itu gimana ya, sebenarnya sampo aku tuh ada, tapi aku tuh suka gonta-ganti sebenarnya, kayak aku orangnya tuh terlalu nggak peduli gitu loh guys, bahkan sama diri sendiri tuh kayak nggak peduli gitu, maksudnya kayak biasa aja. Bahkan aku tuh pagi-pagi cuci muka doang kayak gini kan, tadi belum mandi kan, cuci muka doang supaya bisa serum, cuci muka, sikat gigi, cuci mukanya kagak pakai sabun, terus nggak skincarean. Terus aku nggak pernah pakai lotion karena aku nggak suka lengket, terus kayak males gitu kan. Udah aku tuh nggak apa ya, nggak sepeduli itu dengan
sebenarnya katanya harus kan, terus aku bilang kan, terus aku nggak pernah pakai sunscreen yang buat di muka, weh. Terus ternyata katanya itu tuh penting banget. Bahkan sekarang aku kayak tahu itu penting, tapi aku tetap nggak pernah pakai. Padahal aku punya banyak banget berbagai jenis sunscreen. Sebenarnya bukan punya aku, punya caca aku. Banyak banget, guys. Nih, nih. Bahkan ada yang baru. Mas Yanto tuh bener-bener deh, gue heran. Dia beli barang tuh banyak banget, sampai yang baru-baru juga. Modelnya sama gitu nih. Ini bahkan ada 3 biji. Mana lagi? Udah banyak. Dia deh, gue bingung. Terus nih apa lagi Yanto? Aku tuh gak pernah pakai. Terus nih ada sampo ini juga. Jadi aku tuh, tapi kalau pakai sampo ini aku nggak begitu cocok sih. Tapi ini wangi banget, wangi banget. Aku tuh nggak peduli mau pakai sampo apa kayak yang penting rambutnya bersih aja gitu. Apa itu? Enggak guys, sekalian salah mereknya, bukan itu. Hihi. Tahu sampo kuda gak? Sampo kuda. Sampo kuda. Yang buat numbuhin rambut ya? Pernah, aku nggak pernah pakai sampo metal, sampo kuda, conditioner pakai kagak. Enggak, aku nggak pakai conditioner guys, terlalu mager. Udah sampoan ya udah pakai conditioner lagi, jadi kayak licin gitu loh. Rambutnya jadi bagus sih, cuma kayak badan kita jadi harus bilas, apa kayak bilas lama gini-gini kan, bilas lama gitu. Diem dulu sambil gosok-gosok, bilasnya lama bener. Vitamin sering pakai gak sih? Vitamin apa? Vitamin minum. Vitamin C. Mama aku sering paksain minum vitamin C. Vitamin apa guys? Oh, vitamin rambut. Vitamin rambut pakai kadang-kadang. Kalau misalnya sempet pake, kalau misalnya nggak sempet dan nggak keburu, nggak pake. Ya sorry, nih sorry ya. Nih kalau vitamin rambutnya aku pake lagi. Sebenarnya ada beberapa, ada 3 jenis vitamin rambut. Jadi aku pake yang terlihat di mata aja gitu. Kalau misalnya ada yang itu, ada tuh yang segini kecil, ada warna pink, ada warna oranye, yang bulat kayak kapsul gitu. Kalau misalkan aku lagi ngeliat yang itu, yaudah aku pakainya itu. Kalau misalkan yang ini nih, yang kaca ini, kalau misalkan lagi terpintas ngeliat yang ini, yaudah aku pakai yang ini gitu. Terus ada lagi yang ini, kata mama aku ini bagus. Mana ya? Tapi ini kayak bukan, sebenarnya kayak bukan vitamin gitu loh. Nih guys, kalian pasti tahu karena kan rambut aku panjang dan rontokan ya. Jadi mamaku beliin ini baru banget mamaku beliin. Ini namanya yang ini loh guys, kalian pasti tahu kan, yang hair oil cem-ceman. Aku baru pakai sekali sih. Katanya bagus. Asal nggak males nyisir aja pas keluar. Aku nggak pernah nyisir, sumpah. Karena nyisir adalah kalau kita bisa ngerapihin rambut pakai tangan, udah rapi, ya udah ngapain pakai harus pakai benda gitu.
gitu guys. Terus kalau nyisir tuh kayak harus apa ya, kayak harus kayak jadi kayak kerjaan lagi gitu gitu guys. Setuju kan, kalau bisa pakai tangan kenapa harus pakai benda gitu. Terus kayak kalau misalnya pakai benda kan kayak lebih effort lagi gitu kan, kalau pakai tangan ya kayak ya udah biasa aja, yang penting terlihat rapi aja gitu. Mageran bet emang gue, aku tuh orangnya kayak apa ya, terlaluan deh magernya parah. Kecuali pas pengen teateran ya, kan aku pernah ngomong kecuali pas pengen di teateran terus di hairduin akhirnya nyisir. Ini pengen bersihin. Kapan potong pendek? Sebenarnya pengen coba potong pendek sih, tapi aku takut nggak cocok gitu. Terus lagi nyaman dengan rambut panjang aja. Thank you Kak untuk diskonnya dari Kak RKZ. Arigato. Jangan bondo. Enggak, nggak mau bondo. Paling kalau misalkan memang potong pendek paling segini nih seponnya. Tapi kalau misalnya rambutnya pendek itu kayak kalau misalnya lagi teater tuh kayak susah di model-modelin gitu loh. Di pernah Twin Tail, pernah tahu Fly With Timty nggak nonton ya? Pernah waktu waktu gue lagi ngide-ngide aja gitu, so ngide poni apa? Twin Tail. Kecak dah. Twin Tail tapi yang di bawah. Jadi pernah kepikiran pengen bikin mohawk? Pernah, aku pengen coba yang kayak mohawk yang kayak di mana ya? Oh, setengah setengah yang di belakang gini loh, tengah sini itu mohawk atau enggak sih? Eh gimana ya model rambutnya? Ah ini nih, jadi kayak di sini kayak kepotong. Eh, kayak gimana sih rambutnya? Jadi aku tuh karena ngelihat rambutnya koreografer aku guys, cewek, sumpah. Di rambutnya keren banget kain, jadi mau di rambutnya gimana nih, jadi kayak setengah kepotong sini sampai belakang setengah. Jadi kalau misalnya dia diguncir gitu kelihatan gitu. Potongan apa namanya? Oh itu undercut. Oh aku liatnya kayak keren gitu tapi kayak tergantung. Kalian penasaran sama apa lagi guys, barang-barang ini apa namanya? Sebenarnya aku punya lotion, lotion yang biasa tuh cewek-cewek, itu punya cece aku sih. Dia suka baca buku atau novel gitu gak? SMP, SMP, SMA aku baca novel guys, novel, tapi novel yang ini loh yang ceritanya aku tak, aku pengen nyebut judulnya tapi takut salah sebut gitu. Ntar ya, nanti gue jadi sebut ini lagi merek cucian. Ntar yang si itu loh, aku bacanya itu Divergent Collection gitu.
pernah aku fotoin ya sih, terus aku terakhir baca yang Four kan, karena filmnya belum ada kan kalau kagak salah. Penasaran banget, terus akhirnya aku baca. Tapi bahkan itu terakhir baca kelas kelas 2 SMA, karena kelas 2 SMA aku udah mulai masuk JKT48 kan, terus kayak fokus ke JKT48 gitu sampai sekarang. Jadi nggak pernah baca novel lagi, bahkan novel 4-nya itu ada tapi aku belum ngabisin, terus aku kayak udah keburu lupa ceritanya gitu loh. Jadi kalau pengen baca tuh kayak harus dari awal lagi gitu. Ngikutin filmnya juga gak? Iya, justru aku juga ngikutin filmnya karena aku awalnya nonton, terus kayak filmnya aku jadi suka kan. Aku suka film yang gitu-gitu guys. Terus kalau baca novel juga aku suka baca yang gitu-gitu. Soalnya kalau misalkan yang cinta-cintaan nih ya, kayak teman-teman gue gitu, novelnya cinta-cintaan yang ini gitu, yang nama yang kayak namanya tuh vanilla, terus ada namanya coklat. Kalian pernah tau gak sih? Cocok banget udah masa di novel ada yang namanya vanilla coklat, dia jualan jualan es apa gimana. Makasih banyak Kak Danerzi sih untuk disco gitu guys. Terus aku yang kayak ini pabrik apa nih, kenapa dia namanya vanilla kan, choco chip gitu kali namanya, bukan namanya gitu. Guys. Tapi sebenarnya aku suka baca kalau misalkan lagi kosong gitu loh. Lagi banyak banget waktu senggang, karena kalau baca itu enaknya kayak kayak lagi santai, terus kayak nikmatin bacaan kita gitu loh. Kalau misalkan kayak baca lagi sambil diburu-buru, maksudnya kayak kayak nggak seru gitu loh. Justru baca tuh kayak lagi bener-bener kosong banget, terus kayak nyantai bacanya, kayak nge-imagine jalan cerita itu kayak gimana gitu. Kalau baca novel enaknya gitu sih, jadi kayak kita tuh sambil baca kayak langsung otomatis nge-imaginein gitu loh, jadi kayak kita ngebuat film di dalam otak kita gitu. Hehehe. Aku udah sarapan guys, cuma ini sarapannya belum habis nih, masih ada di sebelah. Ya aku lupa, aku tuh naro tiba-tiba sendoknya hilang guys, garpunya tiba-tiba hilang. Dari ular yang hilang sejak temen. Deko guys. Ke tangan. Aku malas cuci tangan. Pernah tidur bareng hewan peliharaan? Pernah dong. Biasanya kalau tidur kayak tidur malam-malam gitu ya, kayak bener-bener tidur nggak sadar berjam-jam, besok pagi bangun gitu. Aku sama anjing biasanya, anjing sama atau enggak kucing. Oh iya, sama buaya aku pernah, tapi tuh waktu aku kecil kayak
ngadi-ngadi gitu kan sebenarnya anak kecil. Kalau gue di gede juga gue kagak mau tidur rumah buaya, ngapain udah ada kandang masing-masing aja. Jadi aku masih kecil, terus buayanya juga masih kecil gitu. Sebenarnya masih kecil buaya, cuma karena aku kecil jadi buaya terlihat besar, segini segini. Segini segini panjangnya itu sekitar semeter kurang lah. Semeter kurang. Buayanya tuh jinak, jadi apa-apa aku kayak dibolehin itu tidur. Terima kasih banyak kak untuk diskonnya dari Kak Rinte. Thank you. Aku ada kegiatan guys hari ini. De Avamu keren. Yang guys jangan lupa ya di follow tuh kata kakaknya, semangat bikin projectnya. Thank you, love you guys, sehat-sehat ya. Project Pop. Oke, aku ambil. Coba kalian gimana kemarin nonton yang pasti kalian semua nonton itu kan Fly Team T, coba dong ceritain Fly Team T kemarin tuh seru atau enggak sambil aku makan kiring. Kocak gak? Semoga bisa menghilangkan rasa penat Azik. Ngakak naik delman. Sumpah tapi itu beneran tau waktu aku kecil. Iya. Karena sampai sekarang bahkan kadang tuh masih suka ada delman gitu kalau misalkan Pak Ustadz ulang tahun. Kocak majalah cerita rakyat seru banget kan, kasihan ya si Lulu belum apa-apa, dia belum juga dikasih tahu dia jadi bawang putih udah langsung ditin. Pak Ustadz ulang tahun kenapa ada Dilman? Nggak tahu sih, jadi kayak banyak anak-anak pada naik Dilman gitu. Dilmannya banyak banget guys, Dilman tuh ini kan, coba search Google sih salah lagi nanti. Delman. Iya bener-bener. Delman tuh yang kuda terus ada gituan nih kan. Jadi
anak-anaknya tuh lagi pokoknya banyak anak-anak di dalam delman itu naik terus ke jalan kan jalan-jalan terus nanti aku kira tuh mau aku kira tuh kayak yang zaman dahulu kan juga ada kan yang kayak kereta-keretaan terus nanti puter balik di situ-situ doang gitu kan terus bayar aku kira tuh sama kayak begitu ternyata gue dibawa ke pengajian terus kayak aku yang kayak cuma ikut-ikutan doang karena seru guys karena seru. Jangan dulu. Nah, seru banget. Terus kayak ketemu teman-teman gitu kan. Jadi anak-anak yang ikut itu di sono ngaji gitu di acara ulang tahunnya Pak Ustadz. Itu guys. Kalau aku kagak ikutan, aku kayak cuma ngeliatin doang terus main-main sama temen-temen yang lain terus pulangnya naik delman lagi. Ini ada ayam dan roti-roti. Udah. Masa kecil itu lucu, kocak banget dah. Apa aku makan ini doang tadi sih bekas sarapan pagi makan makan roti sama apa ya, ayam fillet gitu doang simple guys kegiatannya nanti jam berapa? Mama yang masak kah? Ih, ini mama aku yang buat. Kalau aku yang buat, mager. Tapi tadi latihannya itu guys, latihannya nanti. Dikit lagi sih. Dia kenapa nggak suka makan nasi? Aku kalau makan nasi putih tok doang sama lauknya tuh yang kayak kayak cuma lauk di bukan lauk dikit sih maksudnya kayak nasi putih terus lauknya kayak bumbunya dikit banget gitu enak guys aku tuh nggak begitu suka terus kayak nggak su apa nggak enak aja gitu rasanya nggak ada rasa aku bisa masak mie masak air sama masak apa lagi ya? Itu lah. Tiper apa? Masak telur aku bisa, cuma mager. Bisa masak telur, telur rebus. Udah pernah tipes, udah pernah DBD dan cacar dalam waktu yang bersamaan. Otak bet dah. Last bite. Hihihi. Mat makan, guys. Kata guru aku ya
Kocok deh. Kata guru aku, pas aku bilang kayak aku sakit tipes sama DBD nih campur, ya guru aku gini, aduh udah tinggal mati doang itu. Dia gitu kan, aku langsung panik kan. Guru aku tuh ngadi-ngadi karena dia bilang kan aku soalnya pernah DBD ajar, kata guru aku soalnya pernah DBD aja tuh udah mau gitu, kata dia gitu kan. Terus dalam hati aku kan, ibu dia tua, saya kan masih muda, imannya masih bagus gitu. Jadi aku sama guru aku tuh seru banget guys, kayak teman gitu loh. Thank you Kak Marcello untuk diskonnya. Terus pas aku dirawat di rumah sakit, ini loh, ini yang waktu itu loh, yang waktu aku tipes berapa kali ya, 2 kali kalau nggak salah. Tapi kalau DBD juga 2 kali deh. Pertama sendiri-sendiri, tipes sama DBD tuh pernah sendiri-sendiri. Yang parah banget, yang klimaks banget itu tipes, DBD itu gabungan. Dan ternyata pas dicek lagi ada cacar juga. Jadi gila gitu, gue borong penyakit. Aneh banget dah. Iya, terus aku kan aku kayak tak bukan takut sih, kayak kayak ngeri gitu loh. Aku tuh waktu yang waktu sakit ini paket lengkap, gue udah kayak beli ayam gitu paket lengkap dapet sih. Terus kayak waktu kan malam-malam ya, itu kayak parah banget deh, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Terus besok-besoknya dipindahin itu naik ambulans. Pertama kalinya aku naik ambulans guys, kayak wah nggak sebegitunya juga ya, kayak anak norak aja nggak pernah naik ambulans gitu. Terus kan biasanya kan kayak kalau misalnya kita kayak di jalan kan, kelas berapa itu pas di JKT guys. Terus pas itu kelas 3 SMA deh kalau nggak salah, kelas 3 SMA. Terus pas di ambulans terus aku kayak ngerasain, oh jadi gini rasanya. Kan biasanya kan ambulans kan yang kayak suka ini gak sih, ngebut-ngebut gitu kan, terus kayak orang-orang pada kasih jalan gitu. Tapi aku nggak bisa bangun dan ngeliat sekitar, aku rebahan gitu. Aku coba kayak ngeliatin, oh begini tempat ambulan ya gitu kan, kayak panjang gitu. Kocak dah. Ya? Kocak banget. Bukannya bagus gimana gimana sih guys, biasa aja sih sebenarnya, cuma yang kayak ya kita kayak oh ini dalam ambulan kayak gini ya. Aku soalnya nggak pernah. Pernah pingsan gak? Bersyukurnya
Bersyukurnya nggak pernah pingsan, tapi hampir pernah. Kalau hampir pernah. Caca aku sering banget tuh. Hampir guys, bayangin. Berarti aku masih kuat banget ya, hampir. Kayak masih bisa ini. Rasa pingsan tuh yang kayak lemas banget, terus kayak pikirannya tuh kayak udah nggak sadar gitu, terus kayak pas pengen jatuh, ting, ting, kakinya lemas bener-bener kayak kayak langsung lumpuh gitu gak sih? Terus aku langsung terbangun dari pas pengen jatuh gitu, aku langsung sadar, 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 sadarin gitu kan kayak lemas, lemas. Akhirnya aku izin, udah istirahat gak jadi pingsan. Tidak jadi pingsan. Pingsannya delay. Kalau pingsan pas upacara dibikinin teh hangat. Iya. Pingsan pas upacara. Siapa yang pernah pingsan pas upacara? Cuma alasan doang gak sih supaya kayak nggak ikut upacara? Siapa yang cita-citanya pingsan pas pacara? Alasan kan guys, kalau aku sih nggak perlu beralasan ya, aku tinggal izin aja aja. Gak sampai pingsan tadi. Alasannya supaya digotong sama OSIS. Ila. Jadi sayang fan Farga. Sayanglah. Aku sayang semua orang yang mendukung aku karena yang mendukung aku pasti sayang sama aku. Terus selalu ada buat aku, Aziz. Terus sering pantau aku, Aziz. Jadi aku kayak merasa memiliki banyak orang yang menyayangi aku. Kakak. Arigato buat diskonnya Kak Chamomile. Gimana kalau misalkan kita sekarang sambil unboxing gift yang kemarin? Sebenarnya pengen unboxingnya kayak Lashio Timti, tapi ya udahlah sekarang aja ya kayak sih. Dan terus aku kemarin-kemarin itu di Cemilan. Jadi kita akan makan cemilan ini. Ini gak usah tiga kita aneh deh. Oh ya. Nih, kalian bisa lihat dalamnya.
Enak. Suka. Mantap. Kita buka ya. Ini ada surat juga, tapi suratnya udah aku robek duluan ya, mohon maaf nih. Suratnya udah aku baca duluan guys, maaf ya. Enggak ada di sini. Terus kayak ada yang ngasih surat. Sorry, ada yang ngasih surat kayak link. Aku tuh kalau misalkan gift, aku udah buka. Sebenarnya aku udah buka, guys. Aku kayak udah buka. Suratnya udah aku baca-bacain dulu gitu. Karena kayak kalau surat tuh kayak nggak bisa ditunggu gitu loh, kayak nggak sabaran gitu. Dapat ini guys, kita tarang. Ting ting ting. Gemes banget. Ada yang bisa dibalik gini, jadi warna. Jadi marah. Jadi warna abu-abu. Gemes banget yang marah, aku lebih suka yang marah. Aku lebih suka yang marah. Nih, terus kita lihat lagi ya. Terus paper bag-nya itu suka aku rapihin. Aku simpen. Terus nama-nama pengirimnya gitu kadang juga aku simpen. Sebenarnya selalu disimpan sih, kecuali yang kayak jatuh tanpa sepengetahuan aku ya, copot. Kadang suka copot, sedih. Kadang aku kan pulangnya naik motor ya, kadang suka terbang gitu copot. Terus aku yang kayak tadi ini dari siapa, kagak ada namanya gitu kan. Dapat lagi dari ini. Dapat ini. Gemes ya. Simpel banget. Bisa dipakai kemana-mana, ini lucu. Simple. Oh, dapat ini juga, gelas kecil untuk minum. Minum apa aja tuh, minum minum teh di sini bisa. Ini kayak ini ya, kayak gelas ini gak sih, dulu nenek aku gelasnya kayak gini guys, kayak kaleng gitu guys. Ini lucu banget. Coba kalau misalkan kayak jadi zaman dulu gitu. Terus dapat kaos juga. Ini kaosnya tuh kayak gambar nih. Aku suka nih kaos yang size-nya gede gitu. Terus dapat stiker. Ini stiker sih. Iya benar, stiker. Oh, aku tahu. Ini pasti dari fansnya Yori deh, Mayori. Arigato. Ada ininya juga. Gemes banget. Gemes banget. Gemes banget, Yori.
sama ini. Cuma ada suratnya nih, surat kecil. Lucu banget. Aku tuh sayang banget sama Yuri, guys. Dia kayak adik tuh anak. Tak beresin dulu. Lanjut. Kalau ini cemilan aku. Ini dari kakak yang depannya R dan belakangnya A. Inisialnya R dan belakangnya A. Kita dapat ini. Apa ini? Glitter kayaknya. Lihat tuh. Terus tengah-tengahnya kak. Itu deh aku kasih tahu inisialnya. Thank you ya kak R. Kenapa sih kalian tuh gemes banget kalau misalkan mau surat, guys? Aku tuh kayak selalu mikir kenapa sih ada orang-orang yang apa sih namanya? Kenapa sih ada orang-orang yang baik gitu dan yang mau mengenal aku gitu, yang mau repot-repot nulis surat. Gemes banget. Suka banget sama hoodie yang all size ya. Ya, tapi yang size nya gede, tapi kita jangan pakai dulu deh, harus dicuci dulu gak sih? Thank you kak. Kita cuci dulu ya nanti. Karena biasanya baju baru itu memang harus dicuci dulu. Suratnya yang tadi sama giniannya kita gabungin ya guys ke suratnya. Karena biasanya seperti itu. Tapi kadang juga kalau deh ini kegabung-gabung juga sih. Tapi seusaha mungkin gitu. Aja. Seusaha mungkin. Dan kita ada ini juga. Ini banyak banget kan? Terus aku dapat surat juga nih dari guest name-nya itu depannya R. Tapi ini kayak cuma 3 huruf atau 2 huruf gitu. Pokoknya depannya S, guys. Suratnya ya. Ini deh, ini kembang santun. Lalu aku dapet
ini, guys. Dapat masker banyak banget. Dari kemarin kakak ini memang ngasih masker terus tahu. Dan sangat berguna sih. Dari kak depannya itu dia nulis sendiri dong kak, dia nulis sendiri kak nih kak. Depannya M guys, si kalian tahu kakaknya kayaknya lagi ada di sini deh. Sedap surat kecil gitu. Sangat berguna sih guys. Kita lanjut. Ini dari kak depannya E, belakangnya I. Thank you banget kak, maskernya sangat berguna sekali karena aku setiap hari berkegiatan. Terus kata kakaknya sweet banget dah. Ada yang surat kecil gitu di pakai yang kuning gitu nih guys. Masih ya, simpel. Nah, lalu ada ini dari kak yang depannya E, belakangnya N. Ini tote bag deh kayaknya. Gemas. Bangga Betawi. Wow, Betawi culture. Keren. Thank you kak. Kita lipat lagi. Kalian jadi nebak-nebak nama ya gitu sih guys, kocak banget dah. Kita copot lagi ya. Iya. Nah, kita copot barang sama ini. Kita simpan. Dan yang terakhir mendapatkan dari kak depannya. Aduh, iya. Paper bag. Enggak apa-apa, ini paper bag ini. Ini guys, depannya rapatnya ini. Depannya C, belakangnya P. Agak panjang ya namanya. Kita dapat ini sweater guys. Jadi ini kayak sweater Pokemon. Harganya udah dicopotin sama dia. Gemes banget ginanya, kayak enggak mau dibuang gitu karena ini gemes banget. Yap. Lucu banget. Terus belakangnya kayak gini. Semangat guys. Thank you kak. Kakak yang depannya C. Oh, ada ginanya juga guys. Kaosnya gitu. Sama gambarnya. Dan ada surat. Aku belum baca nih suratnya. Nih kaosnya nih. Lucu banget. Tapi kaosnya yang ini kayak kecil gitu ya. Tapi lucu. Gemas buat latihan. Ginanya gak gemes. Lucu. Jadi kita baca dulu suratnya. Kakak-kakak yang ini juga tadi kayaknya ada deh. Nge-gift bahkan. Dan skade keren semua. Iya weh. Bersyukur aku memiliki kalian semua. Adik. Shalom. Wih, shalom.
Bagus banget suara teh. Tulisan, terus dia bilang tulisannya jelek. Tapi ini tulisannya masih bisa baca kok. Ya kan? Aku bisa baca bahkan lancar bacanya. Sedih banget awal-awal. Terima kasih kak. Terharu deh. Iya ini tuh kayak kakaknya mbak apa mbak apa seneng deh semua orang-orang yang aku maksudnya bukan ini sih, maksudnya kayak ya senang aja gitu ada orang yang bisa melihat aku. Kalian kan kayak walaupun orang lain gak ngeliat aku tapi ada aja gitu yang ngeliat. Iya sih, mau dong dibaca. Kak, suka baca DM juga gak? Suka, aku suka baca mention DM. Kalau aku gak baca gitu, aku kayak gak ada ini loh. Maksudnya kayak kayak apa ya, kayak berasa kurang gitu loh, kayak kayak biar kayak berasa kurang aja guys. Makanya dia nangis kagak lah guys, nangis mulu ah capek. Iya tentu jaga kesehatan juga ya. Ih keren bacaan DM. Oke DM dong guys yang banyak biar karena siapa aku baca DM ya abis gitu karena aku kan sering begadang kan jadi kayak DM sering abis ya nih kagak ada lagi apa yang DM gitu marah-marah sendiri kan. Bahkan tuh ada yang nge-DM aku ini tahu kayak ngitung gitu, ngitung hari. Jadi dari awal dia nge-DM aku sampai hari keberapa dia nge-DM aku gitu. Terus ada yang DM tentang saat subuh, tentang firman-firman juga ada, itu juga aku sering bacain. Jadi guys, abis giveaway. Nanti ya, kapan-kapan lagi kita unboxing gift lagi, kalau misalkan ada gift lagi. Kumpulin dulu biar bisa apa sih namanya cium biar bisa lama gitu unboxingnya. Sebenarnya pengen kumpulin sampai banyak banget gitu yang biar kayak waktu ulang tahun gitu guys kan banyak tuh jadi kayak seru gitu. Thank you.
lagi flu. Enggak, guys. Aku tuh memang suka bersin, terus kalau misalkan aku bersin ya, nggak bisa cuma sekali doang. Paling dikit 3 kali. Kayak tadi-tadi berapa kali tuh? 4 kali ya? 3 kali. Paling dikit 3 kali. Paling banyak bisa sampai 20 kali. Gitu anaknya bersinan, sensitif hidungnya. Kalau bangun tidur apalagi, sering banget hidungnya gatel ya gak sih? Sumpah 20 kali guys pernah kayak cih gitu. Cih pokoknya sampai capek deh tuh gue bersin ya. Nggak sakit, cuma ya kayak langsung pilek aja gitu loh. Ya. Yeah. Iya, yeah, mah. Iya nanti. Apa tuh tadi? Kalau kena dingin gak kuat ya? Kuat guys. Bahkan yang waktu syuting Sweet and Bitter aku gak bersin. Maksudnya gak bersin sebegitunya. Berarti bukan karena dingin, karena nggak tahu sih. Coba lihat Google. Mungkin pas suhu badan kita pas kita lagi tidur, terus pas bangun suhu badannya berubah gitu guys, nggak ngerti. Kenapa bersin? Jadi kalau misalkan lagi tidur kan fungsi tubuh kita semuanya kan kayak lagi beristirahat gitu kan guys. Jadi pas bangun-bangun fungsi tubuh kita itu bangunnya itu aktifnya itu kadang suka lebay gitu loh, suka suka alay gitu, suka aktifnya itu suka kelebihan gitu. Jadi kayak misalkan apa ya, penyedot debu gitu kan, penyedot debu diaktifinnya kayak cuma yang kecilnya doang, terus kita naikin gitu kan, kita gituin, jadi kayak dia lebih kencang nyedot debu gitu. Pokoknya jadi kayak aktivasi tubuh kita tuh, kekebalan tubuh kita lagi bereaksi secara berlebihan karena baru aktif lagi kan. Jadi karena dia bereaksi berlebihan, sosok alay-alay gitu, jadi semuanya dihirup gitu kali ya. Jadi lebih sensitif lagi mungkin kali itu. Ini aku baca di Google sih begitu guys. Terus lebih jadi bukan karena kayak kalian sakit atau gimana gitu bersin, atau memang ada, atau memang rumah kalian berdebu banget gitu, enggak. Tapi karena fungsi kekebalan tubuh kalian tuh lagi bereaksi secara berlebihan, jadi kayak debu yang benar-benar sedikit itu, atau kayak sedot semua gitu deh pokoknya. Caranya menjaga imun tubuh, minum vitamin ini. Aku suka banget sama vitamin ini guys, kalian tau lah, kayak permen.
Aku lebih suka yang rasa itu sih. Aku pernah cobain rasa jeruk, tapi lebih suka rasa ini. Gitu. Guys, aku baru saja mematahkan barang cici aku, tapi aku nggak tahu ini apa. Patah. Kita masukin lagi aja, anggap aja tidak ada yang terjadi. Hihihi. Anggap saja ya tidak ada yang terjadi ya. Kalian tolong yang bagian ini, tolong ya yang suka masukin ke YouTube, bagian ini di cut. Oke. Biar kita tuh nggak ada buktinya gitu. Jadi kalau misalnya ini tuh nggak ada bukti. Oke, guys, kerjasama yang baik. Terus hidung aku tuh kayak suka gatal gitu. Oh iya guys, kan kemarin-kemarin tuh ada yang ngasih aku gelang ya. Jadi gelangnya itu ada tulisan Hai. Hai. Nah. Hah? Nih, cobain. Yummy. Yummy dulu. Jangan-jangan. Nih, yummy. Yummy. Sini, kasih lihat. Yummy. Yeay, halo, bilang tuh. Itu tuh ada yang nonton, halo. Halo. Halo, aku Dopino. Halo. Ih, pinter banget. Halo, nih, nih yummy halo. Lagi. Nih, mam, halo. Yummy, hah, gak mau? Halo. Halo. Pinter ya, dede, pinter ya. Hah? Yang di halo yang digeratakin ini capek beres-beres ya. No halo jangan dede jangan dede ini dede sini. Ini senang bawa-bawa. Kasih popo nih. Halo. Halo. Tuh ada yang nonton tuh. Halo. Halo. Satu. Dua. Halo. Apa? Yummy gak yummy? Kamu ngerti gak sih sebenarnya ada yang nonton Pino? Nih, ini apa nih? Nih. Apa? Nih, taruh sini nih. Nih. No. No, apa no? Halo. Tidak ada kertas, ini ada kertas. Oke. Nih. Di sana, kasih popo. Sana. Nah, kasih tahu tuh. Tuh, lihat tuh. No. Dia bisa halo. Halo. Gitu. Dia bawa. Ayo. Nah. Hawo, Andi. Hawo. Lucu banget.
aku nggak tahu dia ngerti ini ada yang nonton atau enggak, tapi dia kenapa dia bisa halo-haloan gitu. Aku suruh terus dia kayak langsung halo halo. Pinter anak ya, yang pinter banget guys Pino tuh. Kayak tadi aja datang-datang dia kesini kayak langsung na na go rain rain go away come again another day, dia kayak langsung nyanyi gitu ya. Gemes banget. Aku sekarang kalau halo ngomongnya hawo deh. Hawo, hawo. Berasa anak kecil. Kocok. Rain, rain, go away. Dia nyanyiin gituan itu. Dia bahkan kalau misalnya lagi hujan nih tiba-tiba dia nyanyi gituan. Rain, rain, go away. Kamu gananya tadi dia nyanyi gituan guys. Kayak lucu banget. Terus dia bisa menghitung, terus bisa karena dia sama mamanya tuh diajarin nih kayak bahasa Inggris dulu gitu guys. Jadi waktu dia belajar ABC dia ngomongnya A B C gitu misalkan gitu. Jadi kayak ada bahasa Indonesia nya A B C tapi C nya bahasa Inggris gitu. Terus kayak apa lagi, kalau kak dia sebutnya kak gitu. Jadi kayak gabungan gitu ABCJ kayak kocak gitu. Dia pernah agak lagi perform pengen bersin. Bahkan aku pernah bersin tahu pas perform. Kalian kalau yang sering banget iniin ngeliatin aku, bukan ngeliatin juga sih maksudnya. Apa ya, aku pernah bersin pada saat perform guys. Yang pernah lihat ya sih. Maaf ya cik. Juga kadang aku lupa kapan gitu aku bersihnya. Kadang tuh aku tahan. Aku tahan dulu, bahkan lagi nyanyi pengen bersin weh. Terus aku yang kayak tahan dulu pas mau balik badan atau kayak udah enggak tahan udah pengen keceplosan bersin, aku balik muka gitu loh kayak gitu. Kayak lumayan enggak sering sih, maksudnya kayak beberapa kali lah. Pas Arashi pernah bersin, nggak tahu deh aku lupa tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya agak sering bersin tahu. Iya Arashi muka galak terus bersin, pecah. Pernah pas lagi perform juga kayak sering gak sih kalian, pasti sering banget yang kayak kita pengen bersin tapi gak jadi gitu, kayak udah gitu tapi gak jadi, kayak udah pengen bersin gak jadi. Masalahnya sih itu. Thank you kak diskonya, kak I love JKT48. Thank you kak I love JKT48. Sering kan kayak thank you Kai Love JKT48 untuk kastilnya. Kai Love JKT48 tinggalan banyak cerita nih. Aku pengen ini dulu, aku baru ingat kalau misalkan aku ada es krim durian guys. Jadi aku pengen ambil dulu ya. Oke, tunggu.
ya guys. Ini dia es krim duriannya. Enak banget. Jadi ini duriannya asli guys. Es krim durian asli. Ini udah ditaruh di freezer. Pengen bersihin lagi tapi kayak gimana gitu. Belum. Baru gatel-gatel geli gitu itu. Kita cobain. Es krim durian, siapa yang suka durian? Sudah sering sekali aku menanyakan hal ini karena memang aku suka sekali durian. Gila-gila parah enak banget. Guys, kayaknya aku telat kegiatan deh. Baru lihat gue. Guys, aku udahan ya. Aku baru lihat jam ternyata udah lewat. Aku mau mandi dulu, belum mandi lagi. Kangen sama eser kamu. Makasih kak, ya aku udahan, sedih banget. Dadah guys, thank you ya sudah menemani pagi-pagi yang random ini. Aku pengen berangkat guys, mandi dulu terus berangkat. Dadah. Makasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton showroom aku, sudah mendengarkan cerita, udah komen, udah seru-seruan, udah kasih lope-lope, udah kasih bintang-bintang, udah kasih surat yang pink-pink, udah kasih disco, udah kasih kastil, udah unboxing gift juga tadi kita. Sekarang aku mau lanjut kegiatan, aku absen dulu ya. Thank you buat Kyle of JKT48. Sedih banget Kyle of JKT48 baru masuk, kita udah tinggal pergi guys. Tinggal apa? Thank you Kyle of JKT48 untuk disco dan kastilnya. See you di showroom selanjutnya ya. Semangat kegiatan dan kerjanya. Thank you juga Kaca Momile, thank you untuk giftnya. Thank you juga Kak Riespe, thank you Kak Marcelo, Kak Petir. Thank you, Kak Rinte juga, thank you. Thank you juga Kak Mayong, thank you Kak Amrul. Thank you Kak Raka Riz. Thank you Kak, thank you Kak RKZ. Thank you juga Kak AST Salisa. Thank you Kak Pam Pam. Thank you Kak Zero Piaranya dia. Thank you juga Kak Reyvaldo. Thank you juga Kak Rizky, thank you Kak Pur, thank you Kak Brian, dan thank you Kak Rizky. Thank you guys semuanya. Selamat kembali beraktivitas dan berkegiatan. Semangat dan tetap jaga kesehatan. Selalu bahagia dan lakukan apapun yang terbaik buat diri kalian sendiri. Dan jangan terlalu mengepus diri kalian. Yang penting kalian harus selalu bahagia ya guys. Jangan memaksakan diri. Dadah. Arigato gozaimashita. Gimana kita nih? Screenshot guys, terus nanti kirimin kak.